Bakal guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi video saya di channel saya, TriRI. Oke bro, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam buat kalian semua. Oke bro, dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke bro, di video kali ini kita mau nyoba top speed. Anjay, nyoba top speed dong. Udah lumayan capek ini, agak pengap juga ya. Jadi di sini kita udah pasang booster nih. Apakah ngaruh ke top speed apa enggak gitu kalau booster dipasang di motor Ninja RR ini gitu. Kalau misalkan ngaruh berarti emang bagus gitu. Kalau nggak ngaruh, masa nggak ngaruh sih? Pasti ada ngaruhnya dong. Kalau responsivitas tuh emang udah ngaruh banget kemarin pas kita pasang, kan udah kita review tipis-tipis. Tapi kalau buat larinya kita belum coba nih, dan sekarang kita mau coba buat speeding. Sekarang kita mau coba buat speeding, apakah bisa benar-benar lari apa enggak gitu. Tapi ini treknya agak gimana ya, agak pepanjelutan sih. Oh ya. Tapi ya kita coba aja gitu buat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita salib dulu aja ya. Ada sedikit nahan ya, gak bener-bener lepas gitu cok. Tapi gak tahu itu di speedo GPS-nya berapa gitu bro. Tapi jalanannya juga agak nggak rata sih, agak ancelan-ancelan gitu. Jadi nggak tahu bakal dapat berapa nanti speedo on GPS gitu. Kita coba aja. Dan ini kita pengennya nyoba yang pastar gitu cok. Cuma jalannya agak rame, eh. Kalau misalkan agak kosong, mau kita nyoba. Nyobalah, bisa meren dia. Sorry, ey, tadi harusnya kita ngoper, cuma pas ditarik ke atas ternyata settingan ininya udah kita ganti, cok. Si settingan apa sih, persnelengnya gitu. Si settingan persnelengnya udah kita ganti, jadi kita ya pakai yang congkel. Awalnya kan congkel, jadi sekarang kita pakai yang dipijak harusnya keduanya tuh, cok. Tapi segitu mah kita udah mulai agak tahu sih. Nanti kita coba aja di sini nih. Jalur itu tuh agak kosong.
Jadi kita putar arah aja di depan. Sorry cok, sorry re, tadi salah ngoper. Eh, harusnya dipijak kan, harus malah dicongkel lagi gitu. Tapi emang ya kita memang perlu penyesuaian gitu cok. Emang kita perlu penyesuaian. Soalnya ini kita atur settingan ini baru hari ini gitu. Baru kemarin sih, bukan hari ini. Dan kita coba gaskunya baru hari ini gitu. Jadi ya kayak gitu bro. Kita belum benar-benar hafal, makanya ya tadi kayak gitu. Oke, kita coba daerah sini nih. Bismillah. Agak depan dikit kayaknya boleh. Sini nih. Segitu mah kita bisa ya. Lumayan, lumayan, lumayan. Segitu mah kita bisa cocok. Tapi nanti kita coba konsulkan ke suhu gitu, apakah udah bener kayak gitu apa belum gitu. Dan buat kalian yang nonton, coba komen-komen aja apakah udah bener kayak gitu starnya apa bukan gitu. Soalnya saya benar-benar nyoba kayak gitu itu baru sekarang gitu cok. Pas kemarin kan kalian juga lihat yang saya pas start sama CBR tuh, yang pas malam-malam videonya. Itu kan ya saya kayak gitu agak beberut gimana gitu cok. Jadi ya powernya hilang. Emang belum dapat itu feelnya saya buat start-startan kayak gitu. Soalnya takut pas begitu start takutnya ngebalik gitu. Itu yang saya takutin, makanya kemarin pas start ya kita mode aman aja. Tapi ya kayak gitu banyak yang komen, kok kayak gitu ya starnya. Makanya udahlah saya pelajari lagi gimana cara star yang baik dan benar gitu cok. Dan untuk hari ini kayaknya nyebar starnya segitu aja dulu ya. Nanti kita coba-coba lagi aja. Tapi ya mohon komentarnya aja dari kalian gitu, yang udah pada jago buat star gitu. Soalnya mohon maaf banget nih, saya emang masih baru banget gitu asli di dunia perstaran kayak gitu. Biasanya kita kalau misalkan iseng-iseng ngegasku itu ya langsung aja bor, tanpa apa ya, tanpa kita sambil diem. Soalnya kalau sambil diem kayak gitu emang resikonya lumayan kalau misalkan kita nggak bisa cara ngelepas si kuplingnya, itu motor bakal kebalik cok. Makanya saya daripada ngambil resiko kayak gitu ya kita start aman-aman aja gitu buat happy-happyan. Tapi ya saya juga pengen bisa gitu start yang baik dan benar kayak gimana gitu. Dan ya bismillah lah, kita kumpulin dulu tekadnya gitu biar bisa start yang baik dan benar bor. Asli sih, tapi enak banget nih motor sekarang. Meskipun yang saya rasakan ada kayak nahan sih sedikit nih. Nih Mas Pei, ada sedikit nahan kayaknya ya yang saya rasakan. Tapi kenapa ya? Kemarin mah enggak loh, sekarang ada lagi. Mungkin karena ya baru dicuci, baru dipakai lagi. Jadi pas dipakai kayak gitu bro. Oke bro, kayaknya untuk video ya little-little gasco-nya sampai di sini dulu aja ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa jangan lupa buat support terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Oke bro, bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yuh, mudah-mudahan semakin kesana makin bisa aku pegang ninja ya.
Soalnya kalau pegang Ninja tuh beda sama pegang 4 tak tuh, bro.